Mana almarhum Tok Gugat tu, jalan betul ni so ya. Jalan tidak dua tiga betul. Jadi mu kata Islam, aku kata Islam sebenarnya tak betul. Pasalnya Islam dia satu ya betul. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi, tuan-tuan kena ingat. Jalan betul satu. Bila jalan betul satu, hak pah ni betul. Pasalnya, pah ni Quran dan hadis. Ijma' ulama. Kias. Jadi kalau kita duk mai waswas lagi, jangan dengar injak akum pasikum bina ba'in patabayan. Agak tuan-tuan kena ambil perhatian ya. Sebab ni Quran. Kalau siapa beritahu kena tabayan, kena nyatak, menyatak dulu. Kena sesat terai dulu benda yang kita dengar tu nak nak boleh ke kita nak ambil dengar tak apa. Tapi nak ikut tu jangan. Jangan ikut sebab apa? Merosakkan akidah kita, merosakkan agama kita. Pasal kita dah tua dah, tiba-tiba lari baca. Macam Ustaz Mak Husin, Tok Guru tanya. Tapi bukan tanya Mak Husin, orang yang main royak Tok Guru tu, Tok Guru tanya. Ustaz Mak Husin nak gapa lagi? Cik Guru Rahim berlaku tu juga. Nak gapa lagi? Dah peci ada gapa dah. Ustaz Mak Husin. Ustaz Mak Husin baca putih. Jadi tu lama nak tu. Dia mari jumpa Aziz. Ya, tidak tidak bukan dia jumpa, bukan orang lain mari jumpa Aziz. Ayat tak Ustaz Ustaz Mak Husin ni ada nak nak lari daripada pah, nak lari daripada pah masa tu tak ada fail lagi. Masa tu guru tak apa tak terima lagi tapi nak lari tu ada dah. Nak lari nak parti lain tu ada dah riak-riak. Itu tu guru tanya Ustaz Mak Husin nak gapa lagi tu siapa tu siapa ke dia? Tok guru tulis ayat kat itu so siapa ke dia? Nak gapo lagi ustaz makna terbenar nak lari lagi daripada lepas tu nak gapo lagi begitu kat cikgu Rahim. Jadi itulah dengan pemahaman gitu Tok Guru memang tak suka begitu juga dengan Datuk Haji Usai ni amuk kenal-kenal Datuk Haji Usai betul dia kata dia Tok Guru baik dengan dia masa dulu betul lah baik tapi akhir-akhir ni Tok Guru tak baik dengan dia pasalnya satu hari amuk sendiri duk pecik duk pecik Tok Guru waktu pilih raya kecil dia Selangor. Datuk Usia mari duk cokoh di masjid depan Tok Guru tu. Datuk Usia risalah assalamualaikum Tok Guru. Assalamualaikum Tok Guru. Tok Guru jawab dalam mulut gitu. Nampak gerak mulut dia jawab. Tapi dia tidak jawab derah. Dia duk tidur, ambo duk urut dia. Ambo duk urut dia. Ambo ni adik Tok Guru bukan nak akak nama dok tapi nak ayat ambo kecek ni betul tidak ada sikit abuk. Dan ambo berani kalau nak sopo-sopo ambo ni suka. Bani bersumpah. Masa dia Usai mari tanya tu Tok Guru tak jawab langsung. Tok Guru marah kalau Usai pada masa tu. Ada dua tiga kes yang Tok Guru marah. Hamba tahu tapi hamba tak sahaja kat sini lah. Hamba tak sini nak pecah rahsia tu. Sebab-sebab dia marah kalau Tok Usai tu. Datuk Usai tu. Siapa akhir tu Datuk Usai duduk dengan dia dalam setengah jam lebih. Dia dalam kadar 45 minit dia duduk. Tak Tok Guru tak kata apa. Tok Guru paling tengok mula tu. Tok Guru bila keadaan sini, dia duduk tidur, nyanyi-nyanyi itu, dia paling tak usah, dia paling belakang. Pakai pas sudah, dia tak kecek. Kecek dengan usah. Pasal dia marah usah, ada dua tiga kisah, ada dua tiga sebab dia usah buat perang hak dia tak setuju. Akhir-akhir ni. Itulah. Pasal usah jadi gitu tu, bila balas untuk guru, orang kata dah. Bila balas untuk guru, tak ada siapa pun benda. Pasal ada benda kisah besar, dia usah buat, menyebabkan Tok Guru marah. Tok Guru tak kecek. Langsung tak kecek. Ambo sendiri ada. Ambo pecek Tok Guru. Ambo dengan dia. Nggak usah. Tiga orang tu. Ambo Tok Guru pecek Tok Guru. Usah siapa. Datuk Usah siapa. Jadi itulah. Kalau tua-tua kata. Kalau tua-tua dengar Datuk Usah kata. Kalau Tok Guru ada. Tok Guru akan ikut Ambo. Tu pelawak. Tak betul. Tok Guru marah kau Usah. Kau Datuk Usah. Tok Guru marah. Akhir-akhir dia. Tok Guru marah. Belum pada Tok Guru masuk. Buat akhir sekali ni. Tok Guru sehat lagi masa tu. Tapi. Dia tidur tu, dalam keadaan tidur nyanyi, muka sama-sama pun lepas rasa tu, ambo dengan Pak Mak, hok dia kata-kata, Pak Mak, hok tukar kebun sekolah ni, dia pecek Tok Guru. Ketika Pak Mak tak tu, ambo pecek. Pecek, duk guru. Kebetulan hari tu ni, ambo sendiri ada. Datuk Usai siapa? Tok Usai Bisalai, Tok Guru jawab kau-kau ni mulut. Tapi Tok Usai tak paling pun. Lepas tu, setelah dia lama duk nyanyi sebelah, belah kiri tu dia nak tu dia paling tengok Usai dia menyanggir sebelah kanan pula paling belakang ke Usai terus sampai sudah dia tak kecek. Sebab itu tuan-tuan amun oyak lah maksudnya kalau Usai kata Tok Guru saya dia dok. Kalau Tok Guru ikut dia dalam hati ni dok. Tok Guru dia ikut maksud Tok Guru marah dia
tu lama nak ayat tu terai pada tua-tua, takut tua-tua tu ikut. Saya sangat kita dalam, dah lama dah kita duduk dalam Islam, tiba-tiba nak lari ke parti buka Islam tu. Tak kena. Dan sebagai orang tua-tua tahu, pok-pok ni, hot hari ni, pok-pok kecewa kan tak benar. Dalam pilihan pemilihan dulu. Jadi bila tak benar, nak marah dia tubuh Fatilai. Betul ke cara lagu tu ni? Bila marah tubuh Fatilai. Lepas tu kalau pok-pok dia pula tanda esok, kalau kalah pula nak tubuh Fatilai pula. Tuan-tuan jangan terpengaruh dengan lagu tu. Jangan sedap dia kata. Amun nak ayat betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala mu'ayat ni. Ikhlas lillahi ta'ala mu'ayat ni. Tunggu tidak akan iskut. Dan tunggu marah usah. Lillahi ta'ala mu'ayat. Betul. Itulah seorang untuk maklumat tuan-tuan. Supaya tuan-tuan tidak terikut-ikut dengan apa yang dikata oleh Datuk Usah tu. Sebenar. Dan saya ambil minta kepada Datuk Usah. Jangan guna nama Abang Ambil. Anu ngapain? Jangan guna. Amu tak suka dia guna nama Abang Boh. Ikut dia. Amu tak suka. Dan semua adik-beradik, anak-anak Tok Gus sendiri pun tak suka usai guna nama ayah dia. Amu sebagai adik, amu tak suka guna nama Abang Boh.